Hello guys, welcome back to channel Devon Jericho. Buat yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Buat yang sudah, thank you very much. Jangan lupa juga di like, comment, dan share video-video kita ya. Oke, untuk kali ini kita mau lihat ini senjata si Changfei yang sudah di upgrade sampai full. Sudah red star semua. Sekarang gue mau transcend si Lubu. Jadi pakainya apa aja? Kalau kita punya senjata yang sama bisa, tapi kalau nggak ada apa boleh bulat, kita harus pakai si Arcane Ore. Nah, Arcane Ore ini susahnya minta ampun dapatnya. Sampai sekarang gue nggak tahu ini belinya di mana. Mungkin belinya harus lewat guild, mungkin loh ya, karena guild gue sendiri masih kecil levelnya, jadi ya belum bisa lihat apa-apa. Oke, mari kita mulai. Transcend pertama naik, jadi berapa ya? Yang pasti butuhnya 200.000 silver coin. Go. Bentuknya berubah ya, ganas juga. Power jadi 47.000, masih kecil. Next. Transcend tetap Arcane Ore satu-satu terus ya, dia nggak kayak apa ya, kalau kita forge weapon itu kan naik pakai orange atau purple sidrit itu naik. Kalau ini nggak, Arcane Ore itu dia tetap pakai satu terus. Oke, tapi duitnya ini yang nambahnya nggak kira-kira, jadi 500.000 dari 200.000 tadi kan. Ting. Oke, power jadi 61.000. New skillnya dapatnya crit dodge. Wow, not bad. Nanti kita upgrade tuh. Waduh, nah transennya langsung 1 juta guys. 1 juta, bikin gampang apa nyari 1 juta? Hah? Main satu stage aja satu kali selesai cuma dapat goceng. Ini sekali keluar 1 juta. Kejem. 1 juta lagi. Nah, mulai dari 4. Dari keempat kita harus pakai purple quartz tambahan. Jadi kalau nggak ada purple quartz kita nggak bisa dapat ya. Dari mana? Kita harus melt legendary weapon yang kita nggak mau. Kita harus melt dulu dapat dapetin purple quartz. Ini sih gue kumpulin udah lama. Kalau ada event gue beli. Kalau kalau lagi dapat hadiah dari GM juga lumayan lah, itu kan gue kumpulin terus ya, akhirnya sekarang kan bermanfaat setelah ngumpulin berapa tahun kali ya. Oke, let's go. 1 juta lagi. Ting. Sekarang purple quest-nya 90. Go. Ting. Oke. Power 89 tapi crit dodge naik. Nggak dapat new skill ya. Mungkin sudah mentok kali ya. New skillnya udah nggak nambah lagi. Oke, this is the last one. Transcend. I will make you full of red stars. Incredible. For every successful hit. Mungkin kalau gue ganti ntar ya. Oke, habis. Sip. Nah, kita mau polish sekalian deh. Grind. Dapatnya apa aja ya di sini ya? Dapat dev, dev itu persen sudah, crit chance sudah, crit dodge, health bonus, crit attack. Attack gua nggak nambah, HP gua nggak nambah. Harusnya HP tambah HP percentage ya. Nanti deh, coba kita lihat dulu. Gak bisa, gua nggak pakai dev. Yang dev ini gua atau hit bonus ini gua ganti jadi HP percentage. Yang HP percentage tadi. Oke, nah kita coba grind. Oke, naik warna biru, not bad. Lagi masih biru juga, original aja deh.
Pakainya green spring. Wuhuy, langsung ungu, mantep. Kalau mau dapetin gold, ini kan ada tingkatannya ya. Putih paling jelek, keduanya hijau, terus biru, habis itu ungu tua, habis itu kuning, kuning gold ini gue sudah ngabisin berapa ratus, mungkin hampir 1.000 kali ya green spring, dan belum pernah dapat satu pun stats gue yang jadi kuning. Nyebelin gak sih? Oke, nggak apa-apa deh, kita lihat 1579. Ini 102 ya, beda-beda dikit lah. Oh, ini belum diganti. Yuk kita polish sekalian ya. Aku tidak mau casting. Crit dodge, hit bonus, crit chance, death. Let's see. HP, no. I don't want HP. No. I don't want HP. Ah, not again. Come on, ini bercanda kali ya. Tiga kali berturut-turut itu HP semua keluar ya. Dev, no. No, come on, gotta be serious. Oh no, Lord. Dev. No, I don't want that. Tadi gue mau apa sih? Sampai lupa sendiri. Oh ya, HP. HP percentage saja ya. Dev udah. Crit attack. Apa crit attack aja? Kok crit attack bisa nggak ada sih? Crit attack aja deh. Aha, baru bilang udah dapet. Oke, yuk kita di grind. Naikin. Hijau, no. Give me purple, yellow please. Nah, come on, come on, come on, come on. Biru 2275 naik dikit boleh, simpan dulu, simpan dulu. Lanjut, kok hijau sih, balik hijau, kasih ungu dong. Nah gitu, cakep. Jadi 102 kok masih sama powernya. Aduh, nggak apa deh, yang ini aja. 1579 hit bonus, death, crit attack, crit chance, crit dodge, hit bonus, death. Okay, whatever. Nanti pilihannya antara dua. Kalau gue mau bikin lagi, kalau nggak Kuan Yu, cap-cam. Ini char-char yang utama. Kalau yang lain sih Curong udah ada, terus si Macau sudah ada, Huang Chong sudah, Sun Ce sudah, Pao San yang sudah. Curan kemarin dapat dua, walaupun sebenarnya gue nggak mau. Sisanya ya, ini nggak mau punya sih. Chow Yun juga nggak mau, ini udah bintang 5, jadi nggak gitu kepake. Bintang 6-nya sisa Kuan Ping. Nanti gue mau kumpulin dulu yang bintang 5-nya, dan gue bakal naikin senjata untuk siapa ya? Jiang Wei aja ya. Menurut kalian yang bagus yang mana nih guys? Tolong di komen ya. Untuk yang nonton sampai sini, yang nggak skip, yang nggak pindah, tolong di komen, mendingan mana? Untuk legendary weapon yang gue naikin ke bintang 6. Oke, okay. Pilihannya itu ada Jiang Wei, ada Si Masi, ini ada Ling Tong, terus ada Quan Suo. Kalau lu Ling Qi masih belum mau. Ini sudah ada, ini sudah ada. Oke, okay, pilihannya itu. Satu, dua, sama tiga. Nah sekarang ini caranya, officernya udah naik ke awakening semua, udah rainbow star semua gitu. Oke, guys, so thank you very much for watching. Terima kasih banyak. Tolong jangan lupa di klik tombol merah yang tulisannya subscribe, subscribe please. Oke, thank you. I hope you like these videos. I will make another videos. I will come up with a new one. Let's see what will be in the what the topic for the next video. And I see you around. All right, keep slashing, guys. Bye bye.